mereka yang butuh darah harus mencari donor dari pihak keluarga. Itu yang untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut. Sejak kapan dibuka kembali? Belum, Pak. Belum sampai hari ini. Cuman makanya karena kita ada himbauan dari PMI pusat untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia ini. Jadi kita melakukan kegiatan kalau yang kemarin rame karena di samping itu juga kita nge-share lewat medsos ya teman-teman yang ada di sini. Jadi ada masyarakat yang datang tapi untuk sesuai dengan standar yang kita lakukan. Artinya ketika ada masyarakat yang datang donor, mereka harus pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian cek scan suhu tubuh seperti itu. Sedikit satu lagi Pak, selama bulan Maret tidak ada darah itu kan pakai yang keluarga ya, sedangkan keluarga itu berdampak besar tidak terhadap proses dari? Iya, bukannya tidak ada darah ya, stok kita berkurang. Stok kita berkurang karena kan PMI sendiri tidak melakukan kegiatan MU namanya mobil unit yang keluar. Ya. Yang rutin ya? Iya, itu kan sebenarnya rutin. Yang biasanya rutin kita lakukan bahkan sehari itu dua kali, dua lokasi. Nah, tapi mulai adanya himbauan pemerintah tidak ada. Jadi salah satu cara itu seperti tadi, donor darah pengganti. Dan alhamdulillah setelah kita jelaskan bahwa donor darah itu aman. Ya, kalau kita sesuai dengan protokol yang di...